langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman penyidik mungkin bagian daripada perintah pimpinan bahwa memang upaya terus pencarian mahar masuk itu terus harus dilakukan. Kemarin saya sendiri ada giat di Surabaya sehingga baru tadi pagi saya minta Pak Deputi Penindakan untuk memberi penjelasan kepada kami apa yang berlangsung yang sudah diberikan. Penjelasannya apa ya? Kenapa disita, Pak? Apakah berkaitan dengan posisinya Pak Harun? Itu yang saya lagi mintakan sama Pak Deputi Penindakan untuk diberikan penjelasan. Berarti belum diberikan penjelasannya begitu maksudnya? Kebetulan saya baru tiba tadi pagi gitu. Saya baru minta tadi pada Pak Deputi Penindakan untuk memberi penjelasan. Silakan ada ruang-ruangnya, ada dewas, ada forum apa, pra-peradilan. Soal posisi HM sendiri gimana, Pak? Soal posisi HM? Saya belum dapat update dari tim Satgas Sidik mengenai upaya pencarian itu. Yang kami perintahkan kepada mereka adalah cari Harun Masiku. Dan sekarang kemudian berkembang seperti ini, kita ingin minta penjelasan dari Pak Deputi. Pimpinan KPK dilaporkan ke Dewas, Pak, soal penyitaan HP stafnya Pak Hasto. Saya belum dengar itu. Makin banyak laporan ke Dewas mungkin makin baik.